Selamat malam semuanya. Halo. Hai. Selamat malam Budiman. Malam, How malam. are you? Bagus, bagus. Mukanya sudah muka mau tidur ini. Hai. Really excited to have a talk and discussion with you today di Instagram live-nya Duanyam. Bersama dengan Ong Chen Kuang, di sini sudah hadir creative director and also founder ya dari Ong Chen Kuang, ada Budiman Ong. Thank you so much Budi for joining our IG live hari ini. Senang banget nih aku bisa invite one of my favorite designers in Indonesia. Thank you. Yay, excited. Okay. Budi, di sini sudah ada beberapa teman-teman kita juga yang sudah join. Jadi hari ini topiknya kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Budi is also a very good friend of mine. Tadi aku juga sampaikan, he is one of my favorite designer juga di Indo. Halo, yes. Halo, Amelia. Ya. I guess, yeah. Can you hear me clearly, Budi? Bisa, bisa. Can you hear me? Oh, bisa dengar okay, saya? Yeah. Your video is a bit, yeah. Your video is a bit grainy, though. Tapi I can hear you. So, okay. Excited banget. Topik kita hari ini adalah desain sebagai kekuatan brand. Jadi kita akan ngobrol banyak ya sama Budiman malam hari ini, terutama untuk ngomongin how he actually juga founded Ong Chen Kuang, lalu perjalanan perjalanannya Budiman sendiri sebagai seorang desainer yang udah berkecimpung kemana-mana, nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga di global. So mungkin kita bisa langsung mulai aja ya, Bud. Kita mulai Ya, diskusi silakan. malam hari ini supaya lebih lebih cepet nih, kayaknya udah pada nungguin juga kita mau ngobrol-ngobrolin apa. Nah, my first mungkin kayak penjelasan dulu kali ya, atau perkenalan dulu dari Budiman sendiri, boleh nggak dikenalin? Mungkin untuk beberapa teman-teman yang udah gabung, aku juga di sini sebagai salah satu co-founder dari Duanyam, namaku Melia, halo semua. Hari ini aku sama Budiman dari Ong Chen Kuang. Mungkin bisa dijelasin sedikit, Budi, kayak your background, lalu kayak how actually Ong Chen Kuang pertama kali juga akhirnya lo bangun gitu ya. Okay. Halo semuanya, nama saya Budiman, Budiman Ong. Saya itu founder dan juga creative director Ong Chen Kuang. Ong Chen Kuang itu berkecimpung di tempat di bidang lampu hias. Dan perusahaan ini kita mulai di tahun 2008, jadi sudah sekitar 12 tahun. Dan kita khusus buat lampu hias untuk brand yang satu ini. Udah jelas belum? Wow, gila. Udah 12 tahun ya, Bud? Ternyata ini ya, lumayan, di ya. Apa menjalankan bisnis Ong Chen Kuang ya? Ya. Benar. Oh, oke. Okay. Jadi pertama kali emang dibangunnya itu memang kalian kan base di Bali nih ya, Bud. Emang pertama kali itu memang pengen milih Bali sebagai the base gitu kah? Kayak what make you interested in the Bali island itself? Is it because of the culture? Jadi lo get like more inspirations or gimana? Saya sih orangnya percaya kita di sana karena memang sudah di
rencanakan dari awalnya. Jadi sebenarnya Bali itu milih saya milih Bali itu agak rancu ya, karena kayaknya saling memilih. Jadi bukan karena saya membuat desain, saya based di Bali. Kebetulan saya memang di Bali sudah kerja, dan saya senang di sini. Jadi saya merasa ini adalah tempat yang pas untuk saya memulai. Dan satunya lagi, Bali itu lumayan tenang ya. Kayaknya setelah tinggal di sini selama 18 tahun, dibandingkan dengan kota lain di Indonesia itu, Bali itu suatu yang sudah rumah untuk saya. Dan saya nggak bisa tinggal di kota besar yang pasti. I see. Nah, jadi memang sebenarnya sebelumnya Ethan memang sebentar, udah... Melia. Saya sehat ke Ethan sebentar. Nak. Oh, silakan. Hai, Ethan. Tunggu sampai selesai ya. Oke, sudah. Silakan. Halo, Ethan. Salam ya. Dari apa ya, manggilnya Anti dari Jakarta. Ya, ya. Dia di Jakarta juga. Oh, di Jakarta juga. I see. Oke. Okay. Right. Jadi sebenarnya Budiman itu memang berarti sebelumnya memang udah di Bali dulu and then jatuh cinta lah ya sama Bali. Bali is calling him, Budiman is calling Bali juga, dan akhirnya decided untuk membangun bisnisnya Ong Chen Kuang menggunakan ini ya, unsur-unsur nama sendiri juga ya, Bud berarti ya. Benar. Benar. Dari penamaan ini. I see. Iya. Yeah. Oke, okay. Nah, kita pengen nanya-nanya lebih lanjut nih tentang Ong Chen Kuang ini kan juga salah satu one of the best lighting brand gitu ya di Indonesia, dan desainnya tuh gue suka banget kayak kalau ngelihat yang kelopak, bunga kertas dan segala macam, kalau main ke studionya Budiman di Bali, everything you see is like a very very beautiful lighting design yang aku bisa lihat di sana. Kayak I also fell in love like ketika pertama kali ngelihat hasil karya desain dari Ong Chen Kuang sendiri. Nah, pengen nanya deh Bud, kayak untuk kayak pertama misalnya kenapa juga punya interest yang langsung okay, kayaknya gue emang tertarik nih sama lighting. Lalu dari situ kayak untuk mendapatkan inspirasi lightingnya sendiri tuh, desain dari lightingnya sendiri tuh apa yang biasanya menginspirasi lo sebagai seorang desainer? Oke. Okay. Untuk saya sih, saya percaya kalau desain itu lebih dari dirinya desainer itu sendiri. Jadi saya untuk lampu, di pertama kali saya tertarik dengan lampu waktu tahun kedua university. Saya ngelihat ada kakak kelas saya buat lampu itu, kayaknya wow, menarik sekali ya, ternyata kita bisa buat lampu gitu. Kayaknya kadang-kadang kita butuh suatu seorang sebagai pembuka jalan gitu ya. Walaupun saya kenal orang ini nggak begitu banget gitu, nggak begitu akrab, tapi saya merasa oh ya saya bisa buat juga gitu. Jadi saya buat terus sudah kecantol dan nggak bisa berubah lagi. Tapi juga kayaknya dari kecil ya, sebagai Chinese Indonesian, kita itu ada Dragon Boat Festival, the Mooncake Festival Panglong kata Hokkien-nya itu yang lampion waktu kecil, kayaknya itu suatu yang membuat saya merasa sangat nostalgic gitu ya. I see. Jadi memang sebenarnya kayak hal-hal kayak inspirasi gitu emang udah dari lama ya, kayak maksudnya dari pas kecil udah kayaknya udah punya have like some sort of an interest towards it gitu. Yeah. Subconsciously ya. Di bawah sadar. I see. Ya. Nah, Budi, jadi ini I think ada sedikit technical issues karena ada beberapa teman-teman kita yang udah gabung juga katanya nggak bisa lihat muka lu nih, Bud. Jadi I think it's just not, ya kayaknya bukan coba nyalain lampu ya. Koneksi aku aja, tapi ada beberapa yang udah boleh ada. Lebih terang nggak? Di aku actually belum berubah. Apakah sebaiknya
kalau coba Budi bisa logout dulu, nanti mungkin join lagi ke Instagramnya gimana? Soalnya Oke, sayang boleh. banget nih, kita lagi excited dan pembicaraannya juga oke Boleh, banget. boleh. Mungkin bisa coba diulang ya. Nanti aku add lagi, mungkin nanti Budi nanti request lagi aja. Alright. Alright, sambil menunggu Budiman untuk kembali lagi ke IG Live kita hari ini, mungkin untuk teman-teman yang sudah bergabung, boleh nih mulai kasih beberapa pertanyaan di komen di IG Live kita. Jadi topik kita untuk hari ini adalah desain sebagai kekuatan brand. Nanti aku bakal pin juga di sini. Jadi kalau yang baru gabung bisa langsung aja kasih pertanyaan untuk duanya atau mungkin untuk Ong Chen Kuang yang siapa tahu malam hari ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Oke, jadi udah aku naikin di sini. Let me pin the comment. Alright. Oke, jadi malam hari ini untuk yang baru gabung, kita akan live bersama Budiman Ong, founder dari Ong Chen Kuang. Untuk teman-teman yang baru gabung, boleh di sini kita akan nanti di akhir IG Live hari ini, kita akan kasih link juga untuk tetap stay in touch sama kita, atau ada yang mau nanya-nanya further tentang bagaimana sih mau belajar lebih lanjut tentang membangun usaha, membangun bisnis, kita bisa terus stay in touch. Nanti di akhir IG Live ini akan di-share linknya, di mana kalian bisa melakukan registrasi ke dalam ekosistemnya Duanyam. So, okay, I think he is back. Oh, itu ternyata, questions, ada questions. Kalau bisa menggambarkan Duanyam, menggambarkan brand Duanyam dalam satu kata apa? Wah, kalau satu kata, susah ya. Jadi kalau Duanyam itu sebenarnya ya untuk teman-teman yang sudah bergabung, kita itu kan sebuah social enterprise yang fokusnya adalah untuk memberdayakan perempuan di seluruh Indonesia melalui kerajinan tangan. Nah, memang kalau dari brand sendiri, kita memang juga sangat mementingkan atau mengutamakan desain dan function dari produk yang memang kita hasilkan supaya tidak hanya produk itu berguna untuk kita, tapi secara estetika, secara desain, secara bentuk dan segala macam itu bisa sesuai dengan apa yang customer-customer kita dan yang kita harapkan. Oke, okay, I think Budiman is back. Hopefully, kali ini kita sudah bisa melihat wajahnya. Oke. Okay. Lebih jelas? Yes, sekarang bisa okay. Melihat wajahnya Budiman dengan jauh lebih baik. Oke, okay. Good. Oke, okay. Okay, Bud. Jadi kita lanjut ya. Yep. Tadi kan mengenai inspirasi. Ya. Ya, jadi tadi kita ngomongin tentang inspirasi ya. Kenapa lighting dan juga dari desain-desain yang gue lihat juga brilliant banget ya. Ada beberapa material-material juga yang actually dipilih langsung sama Budiman untuk dieksplor lebih lanjut dan untuk dijadikan lampu yang significantly keren banget. Dan itu juga akhirnya sudah sampai ke mancanegara juga ya, Bud, ya? Udah sampai ke luar negeri. Dan mereka pun juga sangat appreciate sekali ya, kayak hasil karyanya, dari kualitasnya, dari desainnya, gitu. Kalau dari lo, apa sih yang actually menginspirasi beberapa produk? Ini boleh gue sebut-sebut nggak ya materialnya? Beberapa produk yang gue tahu dan gue merasa, wah gila itu keren banget, gitu. Ya. Yeah. Oke, okay. Sebenarnya yang saya senang itu bahan. Jadi bahan itu nomor satu. Jadi yang kita mikir adalah daripada kita, biasanya orang terinspirasi dari beda-beda hal, tapi saya sendiri dengan bahan. Menurut gue itu aja udah cukup. Yang pastinya suatu produk yang harus bersinar itu bahannya sendiri.
Jadi daripada kita mikirin bentuk yang aneh-aneh untuk memaksa bahan itu masuk ke bentuk itu, lebih bagus kita mengolah bahannya sampai kita menemukan suatu bentuk yang bahan itu akan secara natural mengarahkan kita ke sana. Mengerti nggak kira-kira maksud saya? Jadi sebenarnya kita tidak memaksa suatu bahan. Yeah, jadi kalau dibilang inspirasi itu kayaknya tentu saja saya terinspirasi oleh alam, terinspirasi oleh banyak hal yang dari masa kecil. Soalnya saya lumayan senang mikirin apa yang saya senang waktu kecil gitu loh. Tapi itu lebih ke bumbunya. Yang lebih penting adalah bahannya sendiri. I see. Iya. Jadi kalau lo lihat kayak misalnya the flexibility of the materials gitu misalnya buat ya dalam bayangan gue aja sih misalnya kayak lo bermain-main dengan material flexibility. Jadi lo nggak memaksakan sesuatu terhadap bahan itu ya kayak maksudnya oke, kalau bahannya emang lentur dan fleksibel gue akan bikin desain yang akan ngikutin bahannya gitu ya. Kalau bahannya memang kayak quite sturdy, memang dia harus kayak kelihatannya tuh gagah gitu ya, kayak firm, lo akan ngikutin gitu ya. Sebenarnya dari karakter materialnya apa dan lo jangan sampai menghilangkan kayak apa ya kayak value dari material itu dari sebuah desain ya. Jadi sometimes ini pasti kayak you know antara desain dan antara penggunaan bahan pasti suka bertentangan gitu nggak sih? Sebenarnya pertama itu bahan itu harus bersinar ya. Tapi juga pada saat bersamaan kita juga mengolah bahannya agar bahan itu menjadi bahan yang berbeda, ngerti nggak? Jadi misalkan kita ngomong, kita ada bahan yang menggunakan less lighting. Jadi less lighting itu kalau dijahit, dia lama-lama akan lebih, setelah kita jahit beberapa garis, dia akan berubah menjadi lebih kaku sedikit, ya kan? Kalau dia udah kaku sedikit, berarti kan karakter bahan itu sudah berubah. Jadi dari bahan A, dia sudah menjadi bahan B. Jadi kalau dari bahan B itu berarti kalau saya mendapatkan itu berarti saya sudah bisa bagaimana cara ngomongnya sudah bisa merubah karakter bahan itu ke apa yang mungkin saya bisa jadikan bentuk yang beda gitu loh. Jadi sebenarnya kita jadi dari bahan membentuk bahan gitu loh. I see. Biasanya kalau sudah terjadi jadi unik begini, banget. By the way, kita, image saya masih blur lagi ya. Image-nya ya masih agak blur sih, cuma I can see your I can hear your voice clearly sebenarnya. Okay, di saya sangat jelas soalnya. Bagaimana kalau saya pindah ke bawah? Is it worth it? Oh, okay. Kalau saya pindah ke bawah bagaimana? Sure. Let me I'll take the phone. Boleh, silakan. Boleh. Okay. Yes. You can talk to me. Maybe it's clearer. Oh, okay. Sure. Alright, jadi by the way, salah satu yang tadi barusan dijelasin sama Budi ya mengenai penggunaan resleting atau zipper sebagai salah satu material lighting itu salah satu produk favorit gue juga sih di Ong Chen Kuang. Jadi pas pertama kali lihat tuh kayak suka bengong dan terpesona sendiri. Gila, ini bisa dari resleting loh buatnya dan itu bisa keren banget. Gak hanya dipakai di home misalnya, tapi juga dipakai di commercial use gitu ya, kayak di kantor. Jadi keren banget sih. Nah, Bud, gue pengen tanya nih sebagai seorang desainer juga kan dan menjalankan sebuah brand kayak Ong Chen Kuang ini udah 12 tahun gitu. Lo tuh punya ini gak sih, punya target atau kayak kalau kita ngomongin kayak misalnya di fashion gitu, mereka kan ada setiap tahun harus ngeluarin berapa koleksi gitu. Mungkin kalau di Duanyam karena kita menjalankan craft, gak segitunya ya, kayak maksudnya terkadang kalau misalnya memang kebetulan lagi butuh nih ada koleksi tertentu yang harus kita luncurin, biasa kita luncurin. Tapi setidaknya kan minimum satu kali satu tahun lah kita punya kayak barang-barang baru gitu. Nah, kalau di lighting sendiri gimana, Bud? Wah, sekarang lu kelihatan banget nih. Okay, bagus. Nah, ini dia wajahnya Budiman Ong. Sebenarnya dari dulu kita waktu memulai brand ini, kita fokusnya ke luar negeri, jadi ke marketnya lebih ke international market. Dan produknya kita itu produk yang kita mikir mau membuat brand dengan
koleksi sendiri. Otomatis kita mikir produk-produk yang range-nya cukup banyak. Tapi dengan sendiri, biasanya produk kita itu produk yang lumayan klasik, yang dimana tidak tergantung sama seasonal atau tidak tergantung sama tren. Jadi dengan begitu, kita tidak perlu membuat terlalu banyak produk baru setiap saat. Tapi pada bersamaan, karena marketnya itu lumayan slow, jadi dia catch up-nya lumayan pelan. Tapi sejak 2016 kita memulai pameran di Indonesia. Dan kita malah kita merasa market Indonesia sangat cepat. Jadi dengan begitu mulai dari tahun 2016 kita lebih melihat ada kebutuhan untuk membuat produk dan koleksi baru. Jadi makanya di tahun 2018-2019 kita mulai membuat semacam gerakan gitu. Sebenarnya tahun ini kita membuat banyak sekali koleksi baru. Cuma disayangkan pas pandemik, jadi perfect sih kita nggak jadi pameran jadinya. I see. Gila, berarti sebenarnya bisnis atau brandnya Ong Chen Kuang ini tuh lebih dikenal dulu di market luar ya, sebelum di market Indonesia ya, Bud? I think in a way. In a way, I see. Wow, keren banget sih. Dan akhirnya, ya mungkin dari market Indonesia sendiri akhirnya bisa keep up juga ya dengan mungkin dulu, oh yaudahlah lampu mungkin seperlunya aja gitu. Tapi sekarang kayak it's actually kayak something yang memang a lot of people are looking at now untuk dekorasi rumah. Jadi rumah lo jadi kelihatan lebih oke banget gitu ya dengan lampu yang juga bagus. Oke, tadi lo sempat singgung sedikit nih mengenai ini kan ada pandemic gitu ya tahun ini, dan I guess akhirnya mau nggak mau kita juga trying to adjust to the new situation. Nah, pengen tahu nih Bud, itu kayak gue udah dapet hint sedikit nih di belakang lo ada produk yang keren banget juga. Tanpa sadar ya, yang keren banget juga. Jadi gue pengen tanya nih, kayak Ong Chen Kuang nih lagi kayaknya meluncurkan sesuatu yang baru nih, kayak di masa-masa pandemik gitu kan, harus stay at home, kayak jarang ketemu. Apa nih Bud yang perlu lo sampein buat teman-teman yang udah tune in? Ong Chen Kuang lagi bikin apa nih yang baru? Kayaknya ini juga tergantung dengan, karena perusahaan kita itu bergerak dengan apa yang bisa kita pikirkan akan membantu kita. Tahun ini karena pandemik, jadinya banyak project kita on hold. Otomatis kerjaan anak-anak menurun. Jadi daripada anak-anak kita pulangkan, nggak kerja, kita mikir harus buat brand baru yang dimana karena dengan pandemik terjadi pergerakan market behavior juga kan. Jadi dan yang kita lihat tuh produk-produk home bar itu pasti akan lebih jalan daripada lighting, dimana lighting itu orang membeli itu biasanya untuk rumah baru. Sedangkan home decor itu bisa dibeli kapan saja. Jadi makanya kita membuat koleksi baru dengan brand baru namanya Chia by OCK. Chia by OCK. Home. Chia artinya rumah. I see. Jadi barang-barang dari brand barunya Ong Chen Kuang dengan nama Chia by OCK ini fokusnya di home accessories ya? Yes. Dan tadi gue sempat lihat-lihat juga nih buat kayak di Jabai OCK ini kan juga ternyata barang-barangnya itu suka something yang lo desain sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, sampai terkadang mungkin orang-orang juga terinspirasi gitu ya untuk melakukan sendiri di rumah. Kayaknya ada beberapa video tutorial juga gitu yang gue lihat lo coba untuk lakukan. Lo tuh sebenarnya bisa loh kayak membuat sesuatu gitu ya, especially during quarantine gitu ya. Ya, benar. I see. Jadi ide dasarnya Chia ini sebenarnya ada tiga. Yang pertama itu adalah simple silhouette. Yang nomor dua itu lebih ke kerjaan tangan, karena saya sangat percaya di Ong Chen Kuang kita menggunakan kerjaan tangan as added value. Jadi Chia itu juga sama. Yang nomor tiga itu kita merasa kita ingin menginspire orang untuk membuat sesuatu. Jadi ada sedikit education. Dan saya ini sangat percaya kalau kerjaan tangan itu ada, semua orang sangat senang membuat barang. Yep. Siapapun itu, saya mikir sangat-sangat senang membuat barang. Dan biasanya dengan kerjaan tangan itu bisa menghubungkan satu orang ke satu orang. Jadi lebih ke membangun komunitas secara tidak sadar juga sih.
I see, ya, ya, ya. Gue salah satu fans Bratedia juga sih. Ada beberapa produk yang aku juga suka banget. Very functional, desainnya bagus. Siap, very, very functional di rumah. Jadi kayak sangat elevate your, you know, your ambience at home dengan adanya barang-barang dari Ja. Keren banget. Nah, kita udah ngomongin Ja, tadi udah sempat ngomongin sedikit tentang Ong Chan Kuang, terus kita masuk ke Ja. Sebenarnya kita sebenarnya lagi brewing something juga nih ya, Bud, ya. Antara Dua Nyam dengan Ja by Ong Chan Kuang nih. I'm really excited, dan kayak this is gonna be like one of the collaboration that we are really looking forward to have this year. Dan sebenarnya di sini mungkin gue pengen gali juga sih, dalam arti kenapa sih, I think gak cuma Dua Nyam doang ya yang actually juga berkolaborasi dengan Ja sendiri. Ada beberapa brand-brand lokal lainnya yang memang mungkin lo juga curate, lo juga handpick sendiri. Oke, siapa sih yang mungkin punya tadi ya, apakah lo di awal bilang, oh material itu tuh kayak something yang lo pegang banget gitu, lo bener-bener harus tahu karakteristik material dari sebuah produk, cara ngedesainnya nanti gimana, dan segala macam. Nah, gimana sih proses dan inspirasinya? Ketika mungkin pertama kali, okay, lo bikin Ja, because kayak, I think people need like home accessories more sekarang dengan pandemic. Dan mungkin something that is very close to us gitu ya. Kayak semua orang kan jadi kebanyakan di rumah gitu. Sometimes punya some leisure time juga yang kayak, aduh udah di rumah ngapain ya, nggak bisa keluar, nggak bisa ke mall, kemana gitu. Yaudah, kayak bikin video tutorial untuk bikin something at home. Yeah. Nah, inspirasi dan prosesnya untuk akhirnya lo memilih juga untuk, I think Ja harus dikolaborasiin nih sama beberapa brand lain tuh apa? Pertama, saya harus, saya kebetulan harus kenal dengan brandnya. Karakter brandnya itu harus kuat. Paling tidak ada karakternya sendiri yang dimana itu yang harus keluar sewaktu kita kelola pastinya. Jadi identik brand itu apa? Jadi itu penting untuk kita bangun bersama. Kalau misalnya kita membangun suatu kolaborasi, saya ingin kedua identitas dari brand itu keluar gitu. Jadi sebenarnya yang sudah kita kerjasama itu si Celia Carpet. Nanti sebentar lagi kita akan launching juga project dengan Dua Nyam. Tapi semuanya seperti biasa. Jadi dasarnya itu sangat simple sebenarnya. Apa yang saya butuhkan sendiri, itu yang jadi pertanyaan saya pertama. Misalnya kita lihat di rumah, sementara ini kita banyak sekali kena pandemik, semua orang beli vitamin. Yeah. Ya, botol-botol kecil. Nah, itu berantakan misalnya di atas meja. Jadi kita, kayaknya bagus ya ada suatu napan gitu untuk taruh itu. Makanya tiba-tiba keluar ide lah. Mungkin lo harus pakai barang ini, mungkin jadi kita cari siapa yang mungkin kita bisa ajak kerjasama membuat produk tersebut gitu. Jadi berdasarkan kebutuhan kita sendiri sih. Menurut saya itu yang paling paling mendasar. Kalau misalnya kita membutuhkan, pasti ada orang lain juga yang membutuhkan. Jadi berarti marketnya ada gitu, paling tidak istilahnya. Jadi lo ngelihat juga ya, kayak something around you, aduh apa sih sebenarnya, kok gue juga merasa ini, aduh ini kayak harus dirapiin deh, harus ada, you know, ada wadah atau ada ada suatu produk baru gitu ya, yang lo merasa I'm happy if I have like those products. So anybody else should be also happy to have that, karena mungkin punya problem yang sama ya. Dengan banyaknya di rumah, kadang-kadang memang sih inspirasi kita juga kayak, wah gila, selama ini kayak jarang banget di rumah. Jadi pas udah di rumah, kok gue nggak punya ini, kok nggak punya itu gitu ya. Okay. I guess that is also a very good market to tap. Nah, nah kalau kita ngomong sedikit nih, Bud, kalau tentang kolaborasi dengan Dua Nyam dan Ong Chan Kuang ini, boleh nggak sih dikasih teaser dikit apa sih yang lagi lu buat? Kayak tunggu tanggal mainnya tuh kapan, tanggal mainnya gitu. Ini something yang pengen lo share nggak di IG Live malam ini? Kemungkinan sih produknya sendiri sih sebenarnya sudah dikembangkan, masih tahap mockup. Tapi lebih bagus itu nanti kita tunjukin belakangan. Mungkin bukan di live kali ini. Tapi paling tidak adalah untuk saya, tambahan dari kita itu tidak perlu banyak. Yang kita mau itu adalah mengkawinkan istilahnya ya. Bagaimana caranya? Menyatukan kedua itu aja sih sebenarnya.
kalau kita ya, ngomong bener. Sekarang kayaknya nggak susah juga, soalnya saya bukan orang yang bisa deskriptif ya. Berarti salah arah nanti. Jadi tunggu tanggal main aja ya, Bud ya. Iya benar. Kayaknya pertengahan Juli ya kita ya, bisa nggak? Yeah. It's soon, bisa lah. Tapi kita malah jadi ngomonginnya di sini ya. I guess it's soon enough for everyone to wait soon ya. Enough, gak lama lagi kok. Tenang aja. Bentar lagi akan keluar. Nanti kita akan kasih sedikit teasernya juga, probably ya. Kalau tadi Budiman bilang pertengahan Juli, mungkin kayak sebelum pertengahan Juli akan ada beberapa teaser yang keluar. Yeah. Awesome. Nah, sebelum aku lanjut ke beberapa questions nih, aku juga pengen ngajak beberapa teman-teman yang udah gabung di sini. Kalau misalnya memang ada mau nanya-nanya nih sama Budiman atau sama aku di sini, feel free aja to drop some questions. Mudah-mudahan bisa kita jawab ya, Bud. Kalau pertanyaan ya, saya belum baca ini. Bisa jawab. Oke. Nah, Bud, kalau gue mau ngomongin dikit nih tentang brand. Kan tadi lu bilang, oke, lu bangun Ong Chen Kuang 12 tahun gitu ya. Maksudnya proses untuk akhirnya branding Ong Chen Kuang bisa keluar, namanya, kayak people start to remember you as well, as a designer ya, of Ong Chen Kuang. Yeah. Gak cuma Ong Chen Kuang aja, tapi you as yourself juga akhirnya tuh selalu di-associated gitu. Oke, Ong Chen Kuang tuh Budiman Ong. Nah, sekarang kan lu juga nambah lagi satu dengan Jia by OCK kan. Sebenarnya apa sih kayak fondasi apa yang lo bangun, Bud, sampai orang-orang tuh bisa satu inget gitu loh, kayak oke, lighting Budiman Ong Chen Kuang, sekarang bikin Jia by OCK gitu. Dan tips dan triknya apa nih? Mungkin ada beberapa teman-teman kita juga nih di sini yang gabung, kayak whether mereka designer atau mereka lagi mau memang sudah menjalankan usaha, tapi ini branding, I don't know ya, gue lihat dari lo itu kan juga at least buat aku ya, buat gue gitu, kayak ketika gue ngeliat lampu di kayak, you know, any office tower di Jakarta misalnya, gue bisa spot, oke, gue tahu nih ini si Akong sama si Alma, gue tahu nih ini sekelompok gitu, gue tahu nih ada beberapa yang mungkin gue juga gak bisa tahu namanya apa, I start to remember that, kayak ada yang dari Kawat, ada yang dari ini, tapi your design is very, apa ya, kayak apa, attention catcher gitu, pas gue lihat gue tahu ini kayak desainnya Budi gitu. Apa yang lo bangun, Bud, sampai orang-orang tuh bisa kayak gitu? Dan what are the tips and trick buat kayak teman-teman kita yang jalanin usaha atau punya brand juga? Untuk saya bukan suatu yang bisa di pinpoint satu titik, dua titik sih. Tapi yang jelas, karena kita memulai perusahaan ini, brand ini dari nol, dan kita selalu menjalankan dengan hati. Istilahnya kita selalu aja ketemu challenges, ketemu tantangan, dan kita selalu bertanya apa yang harus kita buat, apa yang jalan ke depannya apa gitu. Dan itu semua kayaknya yang membantu kita mendapatkan apa yang kita achieve sampai saat ini. Tapi kita juga pernah mencari bantuan dari asosiasi luar, ada CBI, ada juga PUM, kebetulan keduanya dari Belanda. Dan dari exercise ini, kita mengerti sebenarnya marketing itu mengenai diri kita sendiri, mengenai apa yang ada di dalam perusahaan kita. Jadi, daripada kita melihat keluar, untuk saya lebih bagus melihat ke dalam. Apa yang bisa kita bangun? Sebenarnya perusahaan kita itu tradisinya apa? Karena saya yakin setiap perusahaan ada tradisi yang berbeda-beda. Jadi tradisi itu yang kita komunikasikan keluar. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi di dalam perusahaan itu sangat penting untuk kita kasih tahu. Semakin jelas kita kasih tahu, semakin jelas brand-nya kita. Jadi sebenarnya untuk saya, kalau saya lihat sih sebenarnya bukan mengenai saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saya cuma tahu apa yang terjadi di dalam perusahaan kita. Yeah. Jadi dan sebagai seorang desainer yang saya mikirkan adalah produk yang pertama. Yeah. Jadi sewaktu kita mulai perusahaan kita ini, saya ada sekitar 5 tahun di mana saya mengambil waktu untuk membangun produknya kita. Di mana gitu? Di mana 5 tahun ya? 5 tahun itu kita tidak promosi. Pameran pertama kali kita di Singapura di tahun 2004.
14. Sedangkan brandnya kita ada di 2008, jadi di tahun ke-6. Wow, jadi tahun, karena, sorry, gua cut, tapi tahun ke-6 lu baru mulai masarin barang-barang lu berarti? So, 6 tahun pertama itu lu desain dan R&D dan ini ya? Iya. Ada penjualan tapi word of mouth. Jadi dari satu orang dikendarin ke satu orang. Di tahun 2011 kita masih memulai perusahaan, baru memulai ada workshop sebenarnya. Saya lebih percaya untuk kita sebenarnya, saya sama Mike lebih berani untuk ada workshop. Lebih ke seperti growing up lah istilahnya ya. Baru dari situ baru kita memulai mencari celah. Karena kalau saya pikirkan itu mungkin waktu yang lama untuk membangun produk. Tapi kayaknya itu waktu yang kita butuhkan untuk supaya produk kita itu lumayan mateng sih. Karena di tahun beberapa tahun pertama itu kita mencoba beberapa hal dan banyak sekali kegagalan tentunya dengan challenges yang dihadapin semua perusahaan kayaknya masalah sumber daya manusia, masalah bahan. Jadi cukup waktu untuk belajar sih sebenarnya. Ya, gila. Tapi itu lama banget ya, Bud, ya. Itu 5-6 tahun ya. Dan ketika lu pertama kali kayak ibaratnya mencoba untuk memasarkan barang lu, berarti waktu itu di Singapura ya, 2014. Itu kan pasti ada market feedback gitu ya. Kayak maksudnya pasti ada feedback yang lu bisa dapetin gitu dari marketnya. Is that something yang lu dari 5 tahun itu lu mencoba untuk tackling kayak feedback-feedback yang ada? Atau kayak gimana tuh? Kayak apakah lu pas ketemu market feedback ternyata, aduh kok ini misalnya kalau feedbacknya positif dan berarti kan tepat nih ya produk market fitnya gitu. Kalau feedbacknya pada saat itu kurang baik, kayak apakah lu jadinya mengubah lagi desainnya, mengikuti customernya, atau kayak you are keep pushing what you already have at the time? Di tahun 2014, kayaknya waktu saya keluar untuk kita keluar untuk pameran, kita sudah lumayan percaya produk kita. Karena kita sudah membangun, sudah test market di klien-klien kita yang private gitu loh. Jadi kebetulan itu pameran yang lumayan terkenal, Maison et Objet Singapura, itu pameran pertama kita. Dan feedback yang kita dapatkan itu lumayan bagus. Di hari kedua kita sudah kehilangan, sudah habis kartu nama kita. Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya itu kita pergi dengan ibarat ya sudah kita coba lihat bagaimana feedback, bagaimana reaksi market. We have no clue because karena belum pernah pameran. But one thing for sure, kita selalu berusaha sebisa mungkin dan sebaik mungkin untuk membuat brand kita itu atau produk kita itu in the best light. Booth-nya juga benar. Jadi kita invest a lot in the booth, invest a lot in the look. Dan itu berhasil karena kita mendapatkan editorial dari Hong Kong, editorial dari Australia, dari Singapura. Jadi dari situ juga kita merasa, oh ya, makin percaya diri untuk menempatkan brand kita di luar gitu sih. Wah, gila. Tapi, this is really inspiring, at least for me ya. Kayak keren banget. Ya, 6 tahun perjalanan dan ternyata memang you really made it. You made it to the show. Kayak ketika lo pertama kali pameran, kayak your product is probably one of the highlight ya. If you actually got the media coverage dari, you know, beberapa negara luar lainnya. Wah, gila. Keren banget. Keren banget, keren banget. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Thank you so much. Ada juga yang komen, wah gila, 6 tahun R&D dari Eugenio Hendro. Ya, Jin, 6 tahun R&D-nya. Nah, jadi di sini menanyakan juga, Eugene sebenarnya tidak hanya komen, tapi dia juga bertanya, tapi kenapa? Kenapa Bud harus sampai 6 tahun waktu itu? Kenapa harus lama itu? Kayak, apa yang membuat lo sampai, kenapa nggak, misalnya nih, gue nggak tahu kayak, apakah within 6 years-nya sebenarnya lo udah punya beberapa produk, tapi lo merasa, aduh kok gue masih belum okay, atau kayak, aduh kayaknya gue mau, no, it's not the right time yet, kayak, apa yang lo lihat sampai akhirnya lo bisa bertahan? Bertahan 6 tahun R&D itu keren banget sih menurut gue. Kayaknya kita clueless aja sih, bagaimana meluncurkan brand itu kita clueless
tidak ada clue. Setahu kita di Indonesia itu pameran apa yang pas untuk kita, kita juga clueless. Jadi sebenarnya yang kita tahu persis adalah Maison Objet terkenal. Jadi Maison Objet datang ke Singapura. We have to make it. Jadi pas waktu itu saya ketemu sama organisernya di Singapura. I go there purposely to meet the guy. And I talk to him. I show him our portfolio, saying we are a small company. We have this product. Would it be possible for us to showcase at the Maison Objet? Terus dia lihat portfolio kita dan diconsider, terus kita bilang okay, masuk, ya udah itu kita berarti kan bisa masuk. Jadi sebenarnya kalau dibilang kita sudah think carefully and then go, it's not the right thing because we just do and then see. Lebih ke gitu sih, jadi lebih ke buat aja dulu, lihat bagaimana reaksinya gitu. Ya, jelas sih. Ini butuh 6 tahun untuk itu sih. If this is not passion, I don't know what it is sih, 6 tahun R&D but keren banget. Memang kayak passion and you know the dedicated time itu yang gue value banget sih sebenarnya dari lu juga. Makanya kenapa akhirnya the apa ibaratnya the hard work has started to pay off ya. Kayak maksudnya orang-orang udah mulai tahu brand lu kayak design wise dan juga quality wise juga gitu. Kayaknya juga kayaknya setiap orang itu beda ya. Setiap kali saya buat sesuatu itu saya belum tentu ngerti kenapa saya buat itu. Jadi I always look back why I do that. Jadi kayaknya karena kita sudah menjalankan ini 12 tahun, jadi kita setiap kali membuat sesuatu kita ada ngerti kenapa kita membuat ini. Dan I see. Mungkin aja di tahun pertama, kedua, ketiga itu saya akan coba di beda-beda hal dan belum tentu hal itu adalah Ong Chen Kuang gitu loh. Jadi karena kita belum kenal kita sendiri, I think that is important to have that period of time to try and see, really. Mm-hmm. Okay, right. Blessing in disguise, lah, ya. Yeah, I can see that totally. Yeah. Okay, but ini ada pertanyaan lagi nih dari Mustafa. Kalau kita punya desain produk, apakah harus punya showroom sendiri untuk memasarkan produk kita? Nah, gimana menurut lu, Bud? Perlu nggak punya showroom sendiri kalau punya produk nih? Di awalnya itu kayaknya sih tidak perlu ya. I don't think we should squeeze or make our kecuali kalau memang finance-nya mendukung ya. Kalau finance-nya tidak mendukung lebih bagus build slowly. Karena terus terang kita mempunyai showroom yang kita ada ini baru tahun keempat. Oh, oke. Okay. Ya. Tahun keempat ya. Jadi ya. Jadi take times. Juga waktu kita memulai itu belum tentu kita benar-benar ngerti kita sendiri seperti saya bilang. Dan saya ada satu yang saya sangat percaya sekali yaitu mengenai brand. Biasanya kita itu setelah kita membuat sesuatu kita tahu kekuatan kita, ya kan? Setelah kita tahu kekuatan kita harus fokus di kekuatan kita. Untuk saya. Yeah. Jadi misal kekuatan saya itu mungkin saya senang bahan, jadi saya ngolah bahan. Makanya itu yang saya fokus ke sana. Dan semakin banyak kita membuat itu, kita akan menjadi ahli di dalam mengolah bahan. Nah, brand kita itu sangat tergantung sama itu juga kan. Sebenarnya menggali apa yang menjadi kekuatan kita. Sebenarnya sangat simpel. Kalau dijalankan dengan benar, itu yang menjadi kekuatan kita sebenarnya. Jadi tidak melihat keluar, lebih lihat ke dalam sih. I see. Jadi memang sebenarnya ya, kalau menjawab tadi ya, kalau mau punya showroom, kalau di awal-awal memang sudah punya kemampuan finansialnya, why not gitu ya, Bud? Sebenarnya it's a very good. Why not ya, basically. Kalau showroom penting sekali. Kenapa enggak gitu? Showroom penting sekali, tapi ya jangan maksa. Iya. Especially dengan lu punya showroom sendiri, gue lihat pas pertama kali main ke showroom kalian juga, studio kalian juga ya, it was really amazing because kayak lu tahu gitu kayak gimana caranya mendisplay your product kayak in the right way. Karena sometimes if you do not have your own showroom, it's quite difficult kan untuk kayak minta, gue maunya kayak gini nih, lu install lampu gue, jangan di sini dong, dia harus berdekatan dengan apa misalnya. Kayak flexibility itunya ya, Bud, ya gue lihat yang jadi plus point banget ya, if you have your own studio or showroom ya. Ya.
pastinya kita ngerti identitas kita. Dengan begitu pasti kita membuat produk kita makin bersinar sih pastinya. You're right, ya. Yeah. Oke. So, kita sebenarnya udah tinggal kurang lebih sekitar 10-15 menit lagi. Dan di sini tetap kita open untuk beberapa teman-teman kita yang udah tune in juga untuk kayak dropping some questions. Nah, di sini gue pengen nanya juga sih, Bud. Mungkin kayak orang-orang juga penasaran nih. Kayak tiba-tiba during the pandemic kan lo tiba-tiba melahirkan sister brand baru, Jia by OCK gitu. Sebenarnya, what is your next dream kayak buat Ong Chan Kuang sendiri? I mean, ini umurnya kan bukan umur yang singkat ya, Bud. Maksudnya kita juga pengen tahu nih kayak kedepannya apalagi sih yang ada di list dari your dream atau kayak mimpi lo ke depan tuh apalagi gitu buat Ong Chan Kuang? Mimpi yang short term itu belum saya pikirkan, tapi mimpi yang long term itu sebenarnya saya ada. Karena saya senang dengan bahan. Semoga banyak mendengar mungkin ada bisa membangun fund untuk ini, membangun biaya. sebenarnya saya ingin membangun perpustakaan sih sebenarnya. Membangun perpustakaan, tapi perpustakaan bahan sebenarnya. Saya pernah ke namanya Materio ya kalau nggak salah. Kalau kita ke Maison Object ada satu booth yang khusus dia mengcurate bahan-bahan di seluruh dunia, bahan-bahan berbeda-beda. Alangkah bagusnya kalau Indonesia bisa membuat suatu perpustakaan yang memang desainer bisa pergi dan itu bisa dipakai semua desainer untuk library bahan di Indonesia atau bahan apa saja. Gila, gitu. Keren banget. Ini mimpi yang lumayan besar. Wow, gila. Tapi there is like really brilliant dan kayak I believe ya Indonesia needs to have that at one point. Itu gila banget. Ya. Yeah. Mungkin dari perusahaan-perusahaan beda keduanya bisa kasih bahan mereka dari beda-beda perusahaan kasih bahan mereka itu is actually sort of a marketing point for the perusahaan juga sebenarnya. Gila, itu keren banget sih, Bud. Itu gue lihat kayak if you make it happen like this material library ini, itu tuh nggak hanya membantu you as a designer or kayak teman-teman kita nih, teman-teman designer yang lain gitu. Dan juga itu sebenarnya menginspirasi anak-anak muda sekarang juga nggak sih yang kayak sih gue nanti jadi designer tuh bisa kayak gimana sih, bisa kayak you know kayak siapa sih bisa menjadi sebuah inspirasi ya, dimana kayak wadahnya tuh udah dikasih ini loh material library, so you don't need to to be kayak afraid kalau misalnya emang lu mau pursue the dreams of being designer ya. Wah gila, menurut gue itu keren banget sih. Definitely I will be very much interested to know more dan kayak I think di zaman sekarang ini penting banget juga ya buat untuk maksudnya kerjasama, kolaborasi, partnership gitu. Sometimes we cannot walk alone, especially untuk kita mau mewujudkan mimpi yang memang harus ada penggerak gitu loh, harus kayak harus juga penggeraknya tuh juga harus emang bareng-bareng. Gila, gue bakal kita ada satu pertanyaan lagi yang udah lagi masuk. Ya, dan ini cukup menarik nih pertanyaannya. Dari Eugenio Hendro. Nih, Eugenio Hendro nih paling suka nanya ya di sini ya. dia nanya gini, apa kendala atau obstacle paling besar selama Ong Chan Kuang berdiri? Nah, selama nih 12 tahun ya tadi lo bilang kayak ada nggak sih momen di mana lo merasa oh my god ini tuh udah the very tough year atau the very difficult situation that yang kalian pernah rasain gitu. Sebenarnya obstacle yang paling besar itu pandemi ini sih. Ini pertama kali. Wow, oke. Okay. After 12 years ya. Enggak sih, sebenarnya pasti obstacle-nya itu kita sendiri kayaknya. Kayaknya sebelum kita punya workshop, itu kalau dilihat sama orang luar itu kemungkinan langkah yang kecil dari freelance mempunyai workshop. Tapi setelah mempunyai workshop itu langsung menjadi sesuatu yang membuat kita merasa grown up. Jadi step itu yang sangat penting sebenarnya.
Dan untuk saya sangat yakin juga kita selalu belajar. Jadi kayaknya tantangan itu sebenarnya kita sendiri. Di luar daripada tantangan standar, yaitu sumber daya manusia, cara mengajar mereka supaya mereka akan mengerti perusahaan kita. Tapi bisa dibilang sebenarnya saya sangat bangga dengan anak-anak dari kantor kita. Karena kayaknya sebagai suatu brand, kita pass through stages ya. Dari dulu pasti mengenai saya, mengenai apa yang saya mau, apa yang saya lihat, all about design. 3 tahun terakhir itu mengenai, untuk saya mengenai sumber daya manusia. Saya dan Michael itu merasa yang paling penting di kita sebenarnya anak-anak kita yang di kantor. Jadi ibaratnya ini adalah keluarga yang kita pilih, satu. We are totally committed dengan mereka kan. Jadi kita harus ngajarin mereka sebenarnya, karena mungkin cara kita memandang produk kita dengan cara mereka memandang produk kita itu belum tentu sama. Jadi itu yang harus kita coba samakan. Dan itu bukan suatu yang mengambil waktu 1 hari, 2 hari, itu mengambil bertahun-tahun. Supaya kita bisa membuat, bisa dibilang sebenarnya kalau anak-anak yang membuat, artisannya kita, kadang-kadang mereka belum tentu menghargai apa yang mereka buat. Jadi itu yang harus kita ngajarkan sampai mereka merasa bangga. Dan 2 minggu yang lalu, kita lagi ada instalasi. Dan saya sangat senang karena kliennya itu mengatakan ke saya, itu anak-anak yang instalasi itu sangat bangga dengan produknya mereka, produknya kita sendiri. Habis pemasangan, foto-foto itu. Jadi saya merasa, oh berarti apa yang diajarin si Michael sudah masuk sedikit tuh ke dalam otaknya mereka. Wah gila, itu keren banget sih. Jadi memang... apa ya, kayak the ownership dari your team juga berarti ya, towards the project, towards the company, towards you as the leader of the company gitu ya, kayak towards itu keren banget. Keren banget. Tapi dan itu memang waktu untuk membangun kayaknya. Yeah, I agree with you. Dan itu nggak bisa instant. Big challenge, like the idea itu sama itu. Ya, bener banget sih. Itu nggak bisa instan. Itu is a process, man. Untuk bisa sampai kayak building the close relationship dan juga sharing the same vision dan mission juga ya, at the end ya, Bud, ya. Sometimes kan, okay, kalau nggak masuk nih, kita agak susah gitu untuk mau maju bareng gitu ya. Sebenarnya kalau tergantung sama saya aja sih nggak mungkin ya. Karena saya itu orang yang sangat tidak sabar. Walaupun saya ngomong, orang merasa saya orang yang sangat... patient atau gimana, saya sangat tidak ada kesabaran. Jadi saya ada partner yang lumayan bagus, dimana dia mengelola sumber daya manusia, saya lebih fokus ke desain. Jadi sebenarnya Michael juga, ini yang di belakang layar. Michael ini yang di belakang layar sebenarnya memang yang menjalankan ininya ya, mungkin lebih ke operational, ke business wise gitu ya, Bud. Ini mungkin I think it's a good thing to have like a partner in doing business, right? Because I mean gue juga ngerasain gitu, kayak di Duanyam kan gue bertiga nih di Duanyam, dan maksudnya memang kayak kita bertiga tuh juga punya strength-nya sendiri gitu, sehingga itu bisa actually kayak complementing. I guess I can see that coming from you and Michael sih sebenarnya. Jadi kayak you guys are complementing each other aja basically, that's why at the end brand sama company-nya ya memang bisa kuat gitu ya, kayak identity-nya tuh keluar, DNA-nya kayak what you produce sama kayak how kayak internally you treat the team and the product itself tuh jadinya nyampe banget gitu sampai ke customers. I see. So mungkin for the very last question, ini ada yang mau nanya juga, mungkin bisa jawab singkat aja kali juga ya buat menanya ini. Sharing dong kak pengalaman mengolah ide dan material lokal menjadi desain yang kontemporary dan artistik. Terima kasih dari Jejak Kaki Beta. Gimana Bud? Kira-kira untuk mengolah ide dan material lokal menjadi desain yang contemporary. Sebenarnya ini lebih ngarah juga ke inspirasi sih ya tadi. Kayak gimana caranya lo bisa pakai bahan yang sebenarnya sehari-hari banget gitu ya. Kita lihat kayak reflecting. Terus tiba-tiba lo main-mainin. Terus jadilah kayak lampu yang kayak keren banget gitu. Jadi kayak biasanya... Untuk saya,
Untuk saya ini pertanyaan yang punya seperti pisau dua sisi. Karena lebih ke untuk saya itu jangan maksa sebenarnya. Sebagai desainer itu harus sadar apa yang kita ada. Jadi we have to start from ourselves. Jadi jangan mikir, oh ya saya mau buat ini contemporary. Kalau memang di dalam diri kamu itu ada unsur contemporary, itu otomatis akan muncul. Jadi ngerti maksud saya. Dan saya sangat percaya dengan identitas seorang desainer. Jadi itu saya selalu bilang desain itu berhubungan dengan bahan, berhubungan dengan teknik. Berarti teknik apa yang kita gunakan dalam case kita kerjaan tangan. Yang nomor tiga itu berhubungan dengan insting. Insting itu sesuatu yang kita dapatkan, bukan sesuatu yang lahir sudah ada. Untuk saya insting itu sesuatu yang kita pelajari, misalnya dari latar belakang, orang tua, mungkin dari lingkungan, sekolah, tempat kita hidup, penting sekali influence apa yang ada di culture di sekelilingnya kita. Jadi itu yang akan kita masukkan ke dalam produk kita. Jadi kalau kita bilang bagaimana cara membuat barang contemporary itu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Lebih ke apa yang ada di dalam diri kamu sebenarnya. Itu yang harus kamu keluarkan. Jadi tidak biar keluar. Ya, jadi dengan begitu identitas barang itu pasti akan kuat gitu loh. Menjawab gak pertanyaannya dia. I think it's definitely iya banget sih. Menurut aku stay true to yourself so that again ya, kalau aku sambungin mungkin sedikit wrapping up juga kayak topik kita kan hari ini desain sebagai kekuatan brand. So basically what you were just saying is about stay being true to yourself. Kayak lo tuh kayak strength-nya tuh di mana? And then for example kayak aja kamu. Betul. Kayak bukan maksudnya kalau masalah bisa gitu. Betul. Karena kalau arahan kayak desain mau contemporary, mau artistik, mau yang lain-lain, kayak etnik dan segala macam, itu sebenarnya ya balik lagi ke desainernya. Sebenarnya kayak comfortable-nya di mana, strength-nya di mana gitu ya. Dan yang kedua, I think it's a very good point that desain sebagai kekuatan brand itu juga bisa dilihat dari material dan teknik. Teknik of the design itself gitu ya, yang tadi sedikit di jawaban pertanyaan terakhir yang ditanya ini juga lo sempat sampaikan. I think definitely menurutku itu yang menjadi insights buat kita semua sih malam ini yang mendengarkan IG live kita malam ini. So definitely branding is not something that you can get instantly. It's a process ya, Bud, setuju nggak? It's a process di mana kayak branding is something that you earn. Something that you earn. Dan gimana caranya juga after people udah tahu gitu kayak Ong Chan Kuang itu apa atau misalnya Duanyam itu apa. The most, like the next thing is actually to maintain. Supaya kita juga yang kayak, oh kok tiba-tiba dia berubah nih. Jangan sampai nanti, you know, desainnya mungkin tiba-tiba berubah jauh banget dari yang sebelumnya. Mungkin lebih ke arah sana ya, eksplorasinya, dan kayak gimana caranya kita juga maintain the brand, supaya the brand itself, kayak misal Ong Chan Kuang udah lebih dari 12 tahun, udah 12 tahun sekarang, menurut gue keren banget, which is kayak semakin keluar lagi namanya, semakin cemerlang lagi usaha, bisnis, desain produknya, semuanya keren-keren banget. I'm a fan of your brand, I'm a fan of your products. Jia by Ocheka is also something that I really like. Dan tentunya, last but not least, kolaborasi antara Jia by Ocheka dan Duanyam juga akan rilis soon ya, Budi. Jadi buat teman-teman yang udah gabung di sini juga you can look forward untuk menunggu ada beberapa teaser yang akan kita luncurkan juga prior to the launching. And yes, I think that's all for tonight, Bud. Thank you for listening, guys. Thank you so much. Yeah, thank you so much for joining our Instagram live. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa undang Budiman lagi dan mungkin Michael juga kita undang. Supaya bisa jadi duet combo nih dari founder-foundernya Ong Chan Kuang ya. Alright, stay safe and healthy ya Budiman. Send my regards to Michael juga kalau gitu. Bye, thank you so much. Bye. Bye. Bye.